Senjata self-propelled 2 S-19 MSTAS, angkatan bersenjata Rusia bersembunyi di dalam semak-semak untuk mengelabui musuh. Dalam rekaman video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia Selasa 7 Juni 2022, nampak dua tank digerakkan masuk ke semak-semak. Namun, posisi pelempar peluru menghadap ke atas sehingga siap untuk menyerang musuh. Nampak pula para prajurit Rusia yang sedang berusaha mengoperasikan tank tersebut sebelum meluncurkan peluru. Tak berselang lama, sekelompok kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan peluru artileri yang diperbaiki Krasnopol melewati area pertempuran. Momen itu tak dilewatkan Rusia menyerang, hingga senjata meluncurkan peluru dan berhasil mengenai target. Один снаряд зарядить, высокоточный. Трубка 97, заряд третий, один снаряд заряди. 33. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!